mengganti rekening atau e-wallet yang sudah tersambung di akun prakerja? Caranya gampang banget. Di sini kita klik insentif di bawah sini nih. Dan kemudian setelah kita klik insentif, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini berarti akun prakerja kita sudah tersambung dengan e-wallet Dana. Untuk menggantinya, kita klik atur di sebelah sini. Dan kemudian di sini, kita klik putuskan rekening jika kita sudah yakin ingin mengganti rekening yang sudah tersambung dengan akun kita. Nah, di sini akan ada konfirmasi. Kita klik putuskan rekening. Dan kemudian, jika teman-teman ingin mengganti ke rekening atau ke e-wallet lain, di sini kita klik sambung sekarang di sebelah sini nih. Dan kemudian akan muncul pilihan rekening dan e-wallet seperti ini. Ada BNI, OVO, Link Aja, GoPay, dan juga Dana. Jika teman-teman ingin menggunakan rekening BNI, maka NIK yang terdaftar di rekening BNI wajib sama dengan NIK yang terdaftar di akun prakerja. Untuk rekening BNI ini, teman-teman boleh menggunakan rekening BNI Taplus Prakerja atau BNI jenis lain pun juga nggak apa-apa, yang penting rekening BNI. Dan kemudian, jika kalian ingin menggunakan e-wallet seperti OVO, Link Aja, GoPay, dan juga Dana, pastikan nomor handphone dan juga NIK pada e-wallet OVO, Link Aja, GoPay, atau Dana sama persis dengan nomor handphone dan NIK yang terdaftar di akun prakerja. Dan kemudian, pastikan akun e-wallet yang kalian pilih sudah terupgrade, yaitu OVO sudah premium, dan kemudian untuk Link Aja sudah full service, kemudian untuk GoPay sudah GoPay Plus, dan kemudian untuk Dana sudah premier. Nah, itu dia teman-teman, cara mengganti rekening yang sudah tersambung dengan akun prakerja. Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.